ini kita masak pucuk ubi masak sandeng. Mak Rara dah siap-siap pergi. Dia masak rasa nanti. Kalau saya cubit-cubit nanti, saya diimport. Saya diimport dari Sungai Bulu. Untuk petik-petik. Untuk petik-petik pucuk ubi ya. Jauh untuk saya diimport. Ini bayaran tinggi tu. Ya saya. Bayaran tinggi. Jauh tu import Sungai Bulu. Ini saya punya banyak wang. Ini saya punya wang. Pucuk ubi dari belakang rumah Rara. Oh, macam ni. Oh, senang. Oleh kerana kekayaan bini saya, dia import untuk petikan untuk aset asing dulu. Dia nak buangkan duit dia tu untuk import saya. Berapa kekayaan bini saya ni. Okey, asisten Rara pun dah siap tolong petik-petikkan pucuk ubi ni. Petik-petik, cabut-cabut. Mana-mana pun boleh lah. Dia dah siap tolong Rara cubit-cubit. Cubit pula cubit. Petik-petikkan pucuk ubi ni. Then kita boleh pergi cuci. Lepas tu, tumbuk. Lepas tumbuk, perahkan air pahit dia. Lepas tu masak. Bau sikit. Tengoklah ni. Tengok. Bau sikit. Ada banyak lagi. Sabar. 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 Bila nak siap macam ni. Masak lemak pucuk ubi santan ni kena sabar ya. Sabar. Kalau ikutkan hati Rara, Rara nak menipu je. Rara tak nak tumbuk. Rara nak rasa macam Rara nak blender je. Kan kantoi pula. Terus pucuk ubi aku ni jadi bubuah syurah. Jom kita teruskan perjuangan kita je. Punya ada semangat nak membuk. Ini last. Dah habis. Tinggal dalam meja. Pedih. Masuk mata aku. Punya teruknya memasak Rara ni. Semalam kena minyak panas. Hanya pucuk ubi masuk mata.
akhirnya. Hai. Kita kena buangkan air pahit ni dulu. Sebab tapis, kena air, perahkan air.